guys, ini adalah Dex yang bakal aku makeover. Di sini masih putih, polos, bersih, belum ada apa-apanya, dan bakal aku makeover sekeren mungkin, sebagus mungkin. Oke, stay tune. Hal pertama yang aku lakuin sekarang adalah memasang papan memo coklat di tembok aku. Nah, waktu ini aku belinya di IKEA. Nah, selanjutnya di sebelahnya aku kasih daun rambat. Ini tuh palsu, jadi biar ada kesan hijaunya. Untuk mengisi papan memo coklat aku kasih kalender. Dan kalender ini aku ambil dari Google ya, jadi kalian tuh nggak perlu ngedesain lagi, dan ini tuh free. Kemudian di sini aku punya tali rami. Nah, aku tempel di papan coklat aku. Jadi di sini aku bikin bentuknya zigzag biar dia itu ada seninya dan nggak monoton. And next, aku punya paper clip karakter. Di sini aku tempel di tali rami. Jadi kalian bisa pakai paper clip apa aja. Dan fungsinya pun tetap sama. Nah, di sini aku tempel foto atau tempel kertas juga bisa. Jadi kalian di sini bisa banget mau tempel apa aja, mau mungkin mau kalian tempel dream kalian ataupun impian kalian, itu juga kalian bisa banget. Atau quotes yang bikin kalian semangat. Untuk bagian pojoknya aku kasih kacamata biar lebih kelihatan estetik. Kemudian di sini aku punya jar dan aku cat sendiri warna gold. Di sini tuh fungsinya buat naruh alat tulis kalian. Jadi kalau kalian punya jar di rumah bisa banget dan bisa kalian cat sendiri di rumah. Kemudian di sini aku kasih aromaterapi favorit aku dan aku kasih sentuhan lagi warna hijau. Nah, di sini aku suka banget pakai aromaterapi di meja belajar aku karena manfaatnya itu banyak banget, bisa merelaksasi, bisa menghilangkan stres, dan bahkan bisa meningkatkan konsentrasi kalian. Dan di sini aku pasang fairy light banyak banget di Shopee dan harganya itu murah-murah. Aku pasang di bagian sisi-sisinya aja ya biar nggak terlalu ganggu. Untuk penerangan ekstra, aku kasih lampu di samping meja aku. Thanks for watching guys, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat.